Pemerintah Kota Bandung ngokolakeun deui Car Free Day di leuweuk Dago anu pernahna di Jalan Insinyur Haji Juanda poe Minggu isuk-isuk 4 Juni 2023. Eta halte dipapag kalawan sukabungah ku masyarakat anu ngagegekan leuweuk Car Free Day Dago keur olahraga. Satutas kungsi kateg jero 3 taun lalatan sasalad COVID-19, Car Free Day di leuweuk Dago atau Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bandung di kokolakeun deui. Sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, tim mimiti parapatan Cikapayang tepi ka simpang Dayang Sumbi ditutup tim mimiti jam 6 tepi ka jam 10 isuk-isuk. Masyarakat ge barungahna keur mapag dibukana deui Car Free Day. Salah saurangna Mulyani, warga Kota Bandung anu miharep prak-prakan Car Free Day mayeng dikokolakeun. Lagi Car Free Day-nya, masyarakat Bandungnya udah bisa menggunakan fasilitas yang ada ya. Ya sama sehat, ada jiwa roda. Terus soal aturan-aturan nggak boleh bawa pelihara, nggak boleh berdagang, itu gimana? Setuju banget, biar kita yang olahraga benar-benar olahraga, jadi nggak terganggu sama yang jualan, sama yang ngasih prosur. Ini betul-betul untuk olahraga, dimanfaatkan untuk hidup, jadi fungsional banget. Sajroning itu PLH Wali Kota Bandung Emma Sumarna nukung sini tenan prak-prakan Car Free Day poe Minggu isuk-isuk 4 Juni 2023 netelakeun. Sababaraha hal anu dievaluasi ku pihakna nyaeta jenglengan PKL turta tempat parkir. Pangna kitu upama prak-prakan CFD Dago dikokolakeun kalawan HD, pihakna bakal muka deui Car Free Day di leuweuk sejena kawas di Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Terutama ini masalah PKL. Kalau masalah binatang saya pikir ini sudah tidak ada ya, tapi nanti kan kita lihat sampai jam 10. Karena kita bukan mengada-ada, itu kan sudah menjadi hukum positif karena ada perwal yang mengatur tentang itu. Nah, kemudian juga kita lihat kantong-kantong parkir karena orang datang ke sini tidak semua berjalan kaki langsung dari rumah. Mereka pasti memakai kendaraan dulu, bisa pakai roda 2, bisa roda 4. Nah, kantong-kantong parkir ini apakah sudah proporsional atau tidak? Ini sedang berjalan kita lihat, dan petugas kita kan sudah menyebar dari Pol PP, dari Dishub, dan terutama daya dukung dari pihak kepolisian dan juga dari TNI. Ya, kita lihat bersama di mana kalau nanti ada keputusan itu tentunya harus keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono netelakeun pihakna bakal salawasna ngajaga keamanan di leuweuk Car Free Day Dago. Pihakna kedah janji rekayasa patali marga di sabudeureun leuweuk CFD Dago bakal dipaju kalawan HD. Sebelum diadakan acara Car Free Day tanggal 4 Juni ini, sudah merasakan rapat awal dulu dengan seluruh muspida, dan hari ini adalah trial pertama kali untuk dibuka kembali Car Free Day. Makanya saya dengan Pak Wali Kota sama-sama mengecek, kalau saya dalam mengecek dalam rangka posisi pengamanan, apakah pengamanan yang kita sudah sebar sudah memenuhi atau tidak, sehingga kami sedang mensurvei, sehingga saya juga ikut olahraga mengecek kantong-kantong parkir seperti dibilang tadi, tempat-tempat berkumpulnya masyarakat untuk agar anggota pengamanan disebar di tempat di keramaian untuk memberikan kenyamanan warga Bandung melaksanakan Car Free Day dengan aman. Sementara tidak ada, karena memang ini kan sudah berlangsung sebelumnya, sehingga masyarakat sudah tahu, sehingga anggota kita sebar untuk memberitahu tidak melalui lewat jalan ini. Rancangna CFD Dago bakal disorang saban minggu kahiji jeung katilu saban bulana. PLH Kadishub Kota Bandung Riki Gustiadi nembrakeun, CFD ngahajadi kokolakeun minangka tempat sosialisasi warga Bandung tur tangurangan polusi udara. Tempat interaksi sosial buat masyarakat Bandung, mudah-mudahan ini akan menambah indeks kebahagiaan masyarakat Bandung untuk bisa sehat jasmani rohaninya dan mengurangi polutan, polusi udara dan kebisingan di Kota Bandung. Dinamprona pemerintah Kota Bandung nataharkeun opat leuweuk minangka tempat parkir di sabudeureun leuweuk CFD Dago, nyata Jalan Teuk Umar, Hasanuddin, Ganesha, tepi ka Dayang Sumbi. Budi Hartati, Bandung TV.